sudah lagi menikmati makan siang di pagi sore Pakan Baru dengan tim yang sangat profesional sekali. Kalau keinginannya tak dituruti, menurut Pena Melinda, Peri Irawan kerap ngamuk, bahkan mengancam menyebarkan video Pena Melinda tanpa busana. Apa itu perlakuan baik seorang suami kepada sang istri? Menurut Pena Melinda yang tak bisa lagi bersama Peri Irawan karena sempat menjadi korban KDRT, bahkan kini akan segera menggugat cerai dan tak bisa lagi berumah tangga dengan Peri Irawan. Selalu meminta yang lain-lain, kini Peri Irawan disebutkan sering mengancam Pena Melinda saat tak mau dilayani di ranjang. Tak hanya itu, Pena Melinda pun membenarkan ada video dirinya bersama Peri Irawan di handphonenya Peri Irawan yang selalu jadi ancaman apabila tak dituruti keinginan Peri Irawan. Didampingi Hotman Paris sebagai pengecara kuasa hukum Pena Melinda, meskipun ada pro dan kontra dan gosip-gosip tentang Pena Melinda yang menyebutkan ini settingan, namun Pena Melinda tak peduli. Menurut Pena Melinda, dirinya punya cukup bukti untuk membuat Peri Irawan mendekam di penjara dan bukti dirinya bisa bercerai dari Peri Irawan sang suami. Aku ke tempat celaka. Tak mau menutupi apapun lagi tentang permasalahannya bersama Peri Irawan, Pena Melinda kini membongkar kalau Peri Irawan selalu mengancam dirinya dengan video. Bahkan Pena Melinda pun tak mengerti kenapa ada video dirinya yang selalu diancam oleh Peri Irawan. Menikah dengan Pena Melinda tanpa harta, Peri Irawan yang akhirnya diterima ketiga anak dari Pena Melinda, namun ternyata menyakiti hati Pena Melinda membuat anak-anak dari Pena menginginkan sang mama langsung saja bercerai dengan Peri Irawan dan tak mau memaafkan Peri Irawan yang sudah diberikan kesempatan oleh keluarga Pena Melinda. FTG Agency. Speechless. Enak ya. Ini benar-benar real ayam pop. Wow. Enak banget. Hey Kepalans, click here to subscribe. Click here for our most popular video, and click here for something just for you.